would like to say thank you once again. Terima kasih banyak untuk semua antusiasmenya. Terima kasih buat teman-teman media yang sudah datang bantu mempromosikan konser aku yang pertama kali di KL. Jadi senang banget. Dan I was told I was gonna do one song, but I'm not gonna do one song. I'm gonna do one and a half. But is the song finished downloading? Yes, okay. So the first song that I'm gonna do is actually lagu pertamaku, single pertamaku. This is 12 years ago. Oh, I was a baby. And mungkin itu juga lagu yang memperkenalkan aku di Malaysia. Dan juga lagu yang bikin orang ingat aku. Jadi aku pengen nyanyiin untuk anda semua siang hari ini, judulnya Serba Salah. Semuanya telah berbeda. Lelah
maybe ending is a bit weird. Okay, it's fading out. Tapi tenang aja karena nanti kan bakalan live. And this is the minus one that I had for 12 years. It's a bit awkward for me to sit on stage, but it's fine. Very good. Okay, for the next song, maybe I would like to know which one you want to hear. Karena we have beberapa lagu, tapi mungkin teman-teman ada request. Mantan teringat, ada enggak? Jadi semuanya ditinggalkan. Pernah ditinggalkan, sakit banget. Kita punyanya lagu favorit Pak. Ada kali kedua. Kali kedua. Ada apa arti menunggu? Apa arti menunggu? Apa arti menunggu? Ada. Oke, semua dah. Nyanyi semua. Oh. Nyanyi semua sih. Bisa di sini ada. Bisa di sini ada enggak, Cak? Kali kedua. Kali kedua. Kali kedua. Macam lagi menu, eh. Kami di drama. Kali pertama di jatuh. Kali kedua emang biasanya aku bawain jadi terakhir. Karena emang lagu ini tuh bikin kangen. Biasanya kalau aku habis nyanyi lagu ini, pasti pengen dengerin lagi. Tapi Reza, sebelum kali kedua Reza, bisa gak sedikit Pak Kurus mantan terindah buat teman-teman? Oh, enggak. Apa yang buruk ke Reza? Tapi pertanyaannya adalah, kalau dia begitu indah, kenapa bisa jadi mantan? Iya. Jodoh. Tidak cocok. Berarti tidak indah dong. Iya. Betul ya. Oke, aku nyanyi sedikit ya buat kamu khusus ya. Mau di